Yayak, mau nonton Yayak? Nenen. Nenen. Ambil dulu nenen. Oke, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu akan melihat aktivitas di pagi hari ini keluarga Mama Hijad ya, terutama kegiatan Mama Hijad di rumah kontrakan ini. Ya, ibu-ibu, jadi pagi ini sebenarnya nggak pagi banget, udah agak siangan. Teh Dede pun sudah pergi ke kantor pos, ke tempat kerjanya kayak gitu. Dan Mama Hijad itu baru buka-buka hordeng. Dikarenakan kan matahari sudah mencorong kayak gitu. Oh ya ibu-ibu, maaf ya kalau ibu-ibu banyak yang bertanya yang gini gitu, walaupun Mama Jad sudah mencoba menjelaskan bahwa kepindahan Mama Jad ke rumah kontrakan ini itu bukan berarti ada masalah, ada apa gitu, tidak ada ya. Di video sebelumnya Mama Jad mencoba untuk ngasih tahu ke ibu-ibu apa alasannya. Tapi mungkin apa memang gak nonton videonya atau mungkin mencari yang sebenarnya gitu atau apa gitu ya. Karena yang sebenarnya itu tadi Mama Jad itu hanya mendekatkan diri saja bersama Teh Dede ya, biar deket saja karena disindang barang kayak gitu. Deket kok ibu-ibu ngontraknya. Dan Jiat juga masih di rumah bersama neknya ya, bersama Nek Ae gitu. Jadi kita di sini bertiga, berempat bersama Teh Dede. Jadi walaupun ibu-ibu banyak yang bertanya, Mama Jiat kenapa pindah, walaupun udah dijelasin tetap tidak mengerti. Maaf ya Bunda, emang tidak ada apa-apa. Mama Jiat mah hanya ingin mencari suasana yang baru saja gitu ya. Kan dalam hidup itu kita harus mencari apa yang kita inginkan, bebas ya. Ibu-ibu, Mama Jiat ini di pagi hari itu ceritanya lagi apa ya, kegiatan IRT, apalagi beres-beres baju yang dibawa dari rumah Pasir Manggah ke sini ya. Enggak banyak sih, karena memang Mama Jad juga belum tentu lama, apa berapa lama itu belum tentu. Jadi lihat aja seterusnya sampai kapan gitu ya. Belum tahu juga. Yang penting Mama Jad itu mencari rezeki bagaimana caranya yang Mama Jad bisa dan yang Mama Jad kepikiran saja. Dalam pepatah, rezeki itu sudah diatur oleh Allah, tapi kalau kita tidak mencarinya ya tetap aja tidak ada ya. Jadi siapapun itu kita boleh mencari rezeki. Dan juga Mama Jad itu tidak mau ya kalau ibu-ibu itu menonton video Mama Jad itu bosen, setiap hari masak itu lagi, makan itu lagi, tidak ada perubahan. Nah mungkin kalau Mama Jad gunal genol seperti inilah adalah tontonan ibu-ibu yang baru gitu kan. Oh iya, ibu-ibu lagi pula kan ngontrak ini juga tidak mahal, jadi masih bisa dibilang apa ya, murah gitu. Jadi kalau kita kesini pun gak masalah gitu. Siapa tahu ada ide baru, ada. Oke, kita lanjut beresin baju. Soal urusan pakaian, dikit-dikit aja dulu. Nanti ini mau ditunda aja dulu. Sekarang Mama Jen mau masak pagi buat sarapan. Dan kita itu ngerjakannya itu tidak sekali harus selesai ya, sedikit-sedikit aja dulu. Soalnya kan yang namanya juga bebenah gitu, kita harus sedikit-sedikit aja biar nyaman kayak gitu ya Bu. Sekarang Mama Jen masak dulu. Dan tadi si Bapak Jen udah masak hordeng tuh di sana sedikit. Kalau yang ini diganti ya hordengnya tuh. Dan sekarang lagi ngasih makan Dede Jayana. Dan pagi-pagi di sini malah sudah mati. Di sini pagi-pagi udah aliran lagi. Ah, untung tadi ada nasi. Lanjut ya Bun. Dan ini yang ingin dimasak oleh Mama Jad untuk sarapan pagi atau untuk makan pagi kayak gitu ya. Karena kan yang semalam itu belanja apa namanya pok choy atau pok choy. Ini tuh ceritanya mau di sop saja. Emang sih tidak ada yang lainnya, cuman pok choy sama wortel kayak gitu, bahkan tidak ada bawang merah ya. Tapi nggak apa-apa lah ya Bun, yang penting mah ada sayur gitu, kita udah enak. Nah ini sama Mama aja dikupasin dulu seperti biasa ya. Dan kalau nyuci sayuran kalau sekarang mah harus pinter-pinter saja ya,
Dicucinya di baskom kayak gini, karena kalau dicuci di kamar mandi agak sedikit gimana gitu ya. Mungkin karena Mama Jet tidak terbiasa ya, Bun. Nah, ini wortel mau dimasaknya itu tidak sama apa, sayur biasa saja lah ya, dikasih air gitu biar Dede Jayana nguah gitu. Jadi tidak harus beli bubur buat Dede Jayana. Bun, jadi pagi ini Mama Jetu sudah mateng masakan yang sederhana yang ada saja sementara. Sayur sop pun tidak pakai bawang merah dan bawang putih ya, karena semalam itu tidak ada dan tadi pagi Mama Jetu itu nggak sempat beli dulu ke depan ya, nanti saja lah ya. Ini sudah mateng sayur sopnya dan sambal dan tongkol. Ini akan makan nikmat. Kalau Teh ya. Dede tadi pagi sudah pergi dan makannya sama telur. Telur tambahnya. Iya, banget. Sama telur. Nah. Sopnya sudah matang, tongkol, sambal sudah siap ya, Bun. Lanjut ya, Bun. Tadi sudah mandi, udah makan. Nah, sekarang lanjutin ke pekerjaan yang sebelum masak kerjakan. Nah, ini baju ditilep aja di sini. Ini semuanya acak-acakan karena kemarin pilih-pilih baju itu di amuradul kayak gitu ya. Kalau sekarang mau ditilep biar gampang ngambilnya. Ya walaupun gak ada lemari tapi setidaknya gampang untuk ngambil kayak gitu. Yang ditelepin oleh Mama Jad itu baju jadul dulu ya, nanti yang lainnya.
Oh iya, ibu-ibu banyak yang tanya, Jihad mana? Jihad sama siapa? Terus Jihad bagaimana sekolahnya? Bu ibu, Mama Jihad itu bukan di kota Jakarta atau di Bandung, jadi jauh dari rumah Pasir Mangga gitu ya. Mama Jihad itu dekat kok, cuman di Sindang Barang. Jadi kalau untuk Jihad ngaji dan sekolah mah itu bisa diantar jemput ya. Nah, sebenarnya Jihad itu harusnya kemarin dijemput ke rumah Ne ya, tapi karena memang kata Baba Jad sekalian aja nginep gitu karena malam Jumat nanti, jadi nanti sore lah kalau mau dijemput mah. Oke ya Bun, jadi ini apa namanya untuk tempat pakaian aku pindahkan satu kamar untuk pakaian semua ya, dan emang gak ada lemari tuh, lihat cuman ada keranjang yang kayak gitu. Ini baju Mamah Jad ya, dan ini baju Jayana masih di tas aja. Punya Jad aku keluarin dari tas-tas kayak gitu biar ngambilnya gampang. Dan ya itu kerudung-kerudung kayak gitu, ada dus tadi. Untuk sementara aja ya Bu, namanya juga kita ngontrak, jadi nggak harus serba ada kayak gitu nggak. Dan karena colokan masak nasi cuma satu, jadi di sini kalau masak nasi, dan itu kalau untuk kentung anduk kayak gitu ya. Oke ya Bun, video hari ini sekian aja dulu. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini belum ya. Jadi di sini nanti kalau pemajat tidurnya itu di kamar ini, itu diturunin. Nanti pasang kulamu kalau banyak nyamuk. Kalau enggak mah ya enggak usah. Dan kalau Teh Dede di sini ya, dia belum ambil kasurnya. Nanti ada kasurnya di sini. Sama Jihad nanti kalau Jihad di sini ya. Ini lebih dingin ini di sini kamarnya. Dingin tuh. Tiis di dia mah. Dan tuh Jayana dari tadi pagi tidur. Dan kita nggak kemana-mana karena memang baterai HP nggak ada ya, Bah ya. Jadi kita kalau pergi-pergian itu HP baterainya habis karena semalam ngecasnya nggak sampai full, dikira hari ini nggak non apa bah? Ada renovasi PLN, jadi udah 2 hari ini aliran terus, jadi ya sudah kita apa namanya nggak kemana-mana karena nggak ada baterai HP kan gitu. Ya udahlah ya Bun. Masih.